saya Mr. Lee sini. Mari kita tengok MX Form 4. Okey, bab nombor 2, kuadratik. Kalau you nampak graf maksimum. Kalau you ada graf maksimum dan juga you ada bentuk penyempurnaan kuasa 2, apa yang you kena buat? Macam mana nak cari R, macam mana nak cari Q dengan macam mana nak cari P. P, Q, R. So, langkah pertama, tiap-tiap kali you nampak penyempurnaan kuasa 2, mula dari sini. Boleh cari nilai X melalui dalam apa you buat? Anggap dia kosong. Okey, anggap benda dalam kurungan kosong, cari nilai X dia. So, positif menjadi negatif. Settle. Dan benda kat belakang sini, kalau depan sini adalah X, belakang Q ni mesti adalah Y. So, sekarang you sudah ada nilai X, you sudah ada nilai Y, gabungkan dia akan dapat koordinat negatif R dan Q. Okay, X ialah negatif R, Q adalah untuk Y dia. So, sekarang ini adalah titik awak. Dan titik ini panggil titik apa? Jikalau depan adalah negatif. Nama negatif? Okay, negatif bermaksudnya nilai dia kurang kosong. Set face. Negatif set face. Set face ialah titik atas, berarti dia adalah titik maksimum. So, ini adalah titik maksimum. So, berarti kalau ini adalah titik maksimum, titik ini berada pada si sini. Ini adalah titik maksi. Maksudnya titik ini adalah sama dengan negatif R dan Q. So, itu langkah pertama. Lepas tu apa kita buat? Kita buat perbandingan. Kita bandingkan dia. Bandingkan dia artinya 3 adalah sama dengan negatif R. So, saya tulis. Okey, kat sini saya tulis. So, negatif R adalah 3. Negatif R adalah 3. So, R sama dengan negatif pindah sana. Jadi, negatif siap untuk R. Bandingkan yang satu lagi. Satu lagi ialah P adalah sama dengan Q. Bandingkan ni dengan ni. So, artinya sekarang you akan dapat P sama dengan Q. Settle. Tak boleh buat apa-apa lagi kan? So, kita berhenti kat sini. Dan apa yang kita buat sekarang ialah ni. Nampak ini? Belum guna lagi. Tips ini belum guna lagi kan? Kita kena guna. Titik ini sebenarnya adalah kosong negatif 2. So, kita nak guna kosong negatif 2. Sekarang, kosong negatif 2 adalah titik yang kita ada yang belum guna. So, titik ini adalah bererti apa? Nilai X dan juga nilai Y. So, titik ini kita nak masukkan di dalam persamaan ini. So, kita ada Y, kita ada X, kita ada R, kita ada Q. Nilai R sudah ada. Negatif 3 masuk ke dalam. Okey, saya buat sini ya. Okey, saya buat semula persamaan dahulu. Lepas tu kita ganti masukkan dia. So, ini persamaan dia. So, apa yang you kena buat? Langkah pertama. Y adalah negatif 2. Okey, langkah kedua. X adalah kosong. Langkah ketiga. R sudah tahu. R adalah negatif 3. Semua tukar kepada nilai. Tinggal apa lagi belum kira? Q belum kira. Betul tak? So, nak cari nilai Q, apa you kena buat? Kita buka kurungan sini. Negatif 0 tolak 3 kuasa 2 ialah negatif 9. Pindah negatif 9 ke sana, jadi tambah 9. Negatif 2 tambah 9 dapat 7. Q sama dengan 7. Siap. Eh, ingat lagi? P adalah sama dengan Q. Kalau Q adalah 7, artinya P pun adalah 7. P 7, Q 7. R ialah negatif 3. Siap. Itu dia. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.